kepada Kepah. Deklarasi anti hoax. Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tembilahan bersama Pangkalan Ojek K Pelabuhan Kuala Enok Tembilahan Kabupaten Kungil dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan ini telah bersikap sikap sebagai berikut. Satu, telah mengetahuan dan jalan kebencian. Dua, menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. Tiga, mendukung Polri dalam memberantas jaringan selain. Empat, santun dan bijak dalam menggunakan internet dan atau media sosial. Demikian deklarasi ini dibuat dan ditandatangani di Tembilahan, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan, Yarmen, atas nama Pangkalan Ojek K Tembilahan, Dedi. NKRI harga mati. NKRI harga mati.